Baru ni KWHP umum boleh keluar duit melalui akaun 3. Kena bayar zakat atau tidak? Jika simpanan yang belum dikeluarkan zakat, tak kira nama akaun 1, 2, 3, 400 sekalipun, ketika keluar itu, dua syarat sudah tertunai, wajib zakat. Syarat yang pertama, duit itu sudah sampai setahun. Syarat yang kedua, sudah sampai nisab. Nah, nisab. Nisab ini harga 86 gram emas. Nah, hari ini berapa harga segram? Hari ini berapa? 330 kali 86. Ingat tu eh? Lain kali nak tahu eh? Ambil harga emas hari ini, pergi Google boleh, telefon kedai emas boleh, tanya kawan boleh. Hari ini emas berapa segram? Faham? RM330 kali 86. Faham? Kamu ingat Toyota GT86? Ha, ayo tu. Faham? Berapa ribu? 28,380 ringgit. Okey, bermakna kalau kita ada 29,000, mana sudah wajib bayar zakat. Ha, faham lagi ya? Bermakna simpanan KWSP kita sudah ada 28,000. Nah, ha, maknanya kena zakat. Jadi bila ada dalam KWSP kita 28,800 ke atas macam tadi, bermakna sudah sampai nisab. Okey, berapa ringgit kita ambil? Contoh, beri contoh. Faham? Ada 28,000 cukup nisab. Berapa ribu ambil? Contoh, seribu. Faham? Ha, seribu ambil. Ha, seribu ambil buat keluar. Contoh, okey? Setiap seribu itu kena zakat 2.5%. Jadi, RM25. Okey? Akaun 3. Minggu depan akaun 2 boleh keluar pula. Kita ambil lagi 1000, kena pula RM25. Kerana 1000 kali 2.5%, RM25. Faham lagi ya? Ah, beri angguk lagi bahan roti telur suti dah ingat pula. Faham lagi. Nah, pada mai gitu je tua. Nah, biar sekali ingat sampai kiamat ingat. Nah, ha. Jadi makna kalau KWSP kita aja 10,000 saja, kita pergi ambil semua sekalipun tak kena zakat. Faham? Kerana nisabnya 28,000. Faham lagi ya? Ha.